ada trouble nih. RD-nya patah nih. Terlalu nafsu ini. Efek semalam. Mantap. Gimana rasanya? Rasa melon apa rasa apa? Rasa jus strawberry. Oke dah. Ya. Mantap. Let's go. Yo. Apa kabar? Jumpa lagi ya dengan Titan. Video kali ini beda ya. Oke, video kali ini beda ya. Sebelumnya kita tentang quest, tapi video kali ini kita akan membahas apa aja yang perlu harus kita lakukan sebelum bersepeda ya, kawan-kawan, agar tidak terjadi trouble di jalan. Oke, tonton terus videonya sampai selesai agar tidak gagal paham. Yang pasti sangat bermanfaat ya buat kalian semua, terutama para guester. Oke, tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa ya buat kalian semua yang udah hadir, yang udah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Oke, langkah pertama yang harus kita cek adalah ketebalan ban ya, kawan-kawan. Ketebalan ban itu sangat penting banget untuk mengantisipasi kejadian hal yang tidak diinginkan di jalan nih. Setelah ketebalan ban kita cek, lalu kita cek lagi tekanan angin ya. Tekanan angin kita cek, dan jangan lupa nih, jangan terlalu kencang dan jangan terlalu kendor. Jadi kita harus tahu nih, kita harus bila ada yang masih kurang untuk tekanan angin, kita tambahkan ya tekanan anginnya nih, kawan-kawan. Lakukan pengisian ya, kita cek depan belakang. Setelah tekanan angin sudah siap semua, lalu pindah kita ke bagian pedal ya, kawan-kawan. Oke, untuk bagian pedal kita putar dulu, kita cek dulu putnya, kita kendor ya. Setelah itu lalu kita cek kondisi rantai. Kondisi rantainya, kalau kondisi rantai kita terlalu kering, kita tambahkan pelumas atau pelicin rantai ya, kawan-kawan. Kita semprotkan rantainya menggunakan pelicin atau boleh minyak, pakai minyak oli atau minyak yang lain-lain, yang penting pelicin nih, kawan-kawan. Setelah kita kasih pelumas atau kita kasih pelicin rantai, lalu kita putar ya agar rata nih, kawan-kawan. Kita putar beberapa kali sampai benar-benar rantai kita sudah maksimal. Oke, setelah rantai kita semprot sudah maksimal, lalu kita bersihkan rantai ya, bisa menggunakan kain bekas atau kain-kain yang lain agar kotoran atau debu-debu yang nempel itu hilang nih, kawan-kawan. Gimana nih, top care bukan? Oke, setelah itu lalu kita periksa shifter ya, apakah shifter kita bekerja dengan normal atau tidak nih, kawan-kawan, karena shifter itu sangat berpengaruh
berpengaruh untuk berkendara bersepeda nih. Jadi kita cek potensi setarnya, apakah bisa naik turun rantai dengan normal pada sprocket ya. Apabila ada kendala, kita setting dulu ya kawan-kawan, agar perjalanannya kita lancar nih kawan-kawan. Oke, setelah kita cek shifter dan sprocket lancar, lalu kita pindah ke bagian yang lain ya kawan-kawan. Yang pasti kita harus cek semuanya. Setelah itu kita cek untuk ketinggian sadel kita ya. Itu sangat menentukan perjalanan. Jadi biar kita nyaman dan nggak berasa capek, kita tentukan sesuai dengan ketinggiannya. Dan jangan lupa harus lurus nih. Setelah itu kita cek sistem pengereman ya. Sistem pengereman itu yang utama nih buat sepeda ya, karena sangat menentukan nih dan jangan berakibat fatal nih apabila pengereman kita itu tidak maksimal nih kawan-kawan. Kita cek bagian depan dan setelah itu lalu kita cek juga bagian rem belakang ya. Kita cek apakah masih menggigit atau tidak, jadi kita tahu nih dalam perjalanannya kita aman nih kawan-kawan. Tapi jangan lupa nih untuk rotor pengeremannya kita bersihkan menggunakan tisu ya, biasanya karena ada debu-debu yang nempel di dalam rotor itu bikin pengereman itu kurang maksimal nih kawan-kawan. Lalu kita lihat kita bersihkan menggunakan kain karena pasti ada debu-debu yang nempel nih di dalam shockpacker, jadi tidak maksimal bekerjanya nih setelah shockpackernya. Setelah kita bersihkan bagian shockbreaker, lalu kita cek pengunci ban ya. Pengunci ban itu sangat penting ya. Jadi kita cek pengunci ban, bagian belakang dan bagian depan kita cek. Kalau dulu udah kenal semua, lalu kita tes dulu ya, atau kita subscribe dulu nih kawan-kawan, agar ketahuan nih mana yang kurangnya. Mantap. Gimana rasanya? Rasa melon apa rasa apa? Rasa jus strawberry. Oke dah. Ya. Oke kawan-kawan para beser, sekiranya cukup di sini ya video kita untuk hal-hal yang harus kita lakukan sebelum bersepeda nih. Apabila sepeda kita udah nyaman, enak dan maksimal, kita bebas mau melakukan perjalanan di medan apapun ya. Mau medan aspal, mau medan tanah, atau medan-medan yang menantang, itu tidak ragu dan kita udah tidak ada kata was-was. Oke, terima kasih video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih buat kalian, buat terutama para gueser ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Yang pasti nyalakan lonceng nih agar tidak ketinggalan video-video terbarunya nih dari Pipitan. Oke, terima kasih. Salam sehat. Salam dua pedal dari Pipit. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, yeah, yeah. As you fade away.
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake.